Kita mau cari mall. Mall yang ada di deket-deket sini. Tadi kirain suara apa? Katanya suara ini, guys. Rupanya di sini juga hujan. Dari sini sekarang kami akan pergi ke Wuvenpu Shopping District. Tempat ini adalah pasar pakaian yang terbesar di daerah Taipei. Sepanjang jalan ini banyak-banyak lentera-lentera gini. Kita sekarang mau pergi ke Mall Wuvenpu. Ada orang pertunjukan lagi main kecapi, guys. Taiwan Lantern Festival besok tanggal 5. Ini yayasan Sechi International. Lucu banget sih. Banyak banget baju-bajunya. Di sini banyak banget pilihan bajunya. Kalau kalian mau beli grosir, harganya jauh lebih murah. Tempat ini bukanya di sore hari, jadi kalau mau datang jangan siang-siang ya. Harganya bervariasi. Dari yang aku kelilingin, yang paling murah harganya dari 100 NT. Cuman 100. Dan ini lorongnya semua jual baju, guys. Dan dia juga nggak mahal yang di sini. Aku sampai dalam-dalam sana. Ini 1.200, 2.300. Sampai ujung sana juga semuanya jual baju, guys. Ini baju-baju anak-anak. Ini kayak pasar sih. Kembali lagi ke CityLink Mall. Ini kan paus. Ikan pausnya keren. Kita masuk ke dalam. Di sini ada Songsan Station juga, guys. Ini kemarin yang kita dari Taichung lalu kita datang ke sini itu datangnya di sini. Cuma kemarin kita nggak sempat jalan-jalan sih. Hari ini kita keliling ya, kita lihat-lihat ada apa aja di dalamnya. Di lantai yang ini banyak jual makanan sih, guys. Ini kanan kiri makanan semua. 130 gram, ini 130 sama dengan 10 kaki. 10 ceker. Paha ayam. Di sini cekernya tuh gede-gede, terus kukunya tuh nggak dibuang gitu loh. Kukunya masih utuh pada tempatnya. Oko, ini donat. Kuesus. Ya, ini kuesus. Bird papa ternyata. Oh, bird papa. Banyak jual sushi loh, guys, di sini. Kalau kalian minta sushi, kalian pasti senang banget di sini. 120, 140, 160. Di dalam mallnya nggak ada apa-apa, guys. Kita langsung aja jalan ke Rauhe Night Market yang ada di sampingnya. Suasananya masih gerimis-gerimis. Kelentengnya keren banget, guys.
istri loh. Iya. Cantik. Ayo kita lihat dari jarak lebih dekat. Kayak antri loh, sampai ke sana mau masuk. Loh, sampai ke sana. Sampai ke ujung. Ya udah kita lihat dari sini aja. Jangan masuk. Oh, mereka merangkak di bawah tandunya dewa, guys. Mungkin apa ada artinya ya? Iya. Ramai banget, guys. Kalian lihat orangnya pada antri semua di situ. Kita kembali menyusuri jalanan night market. Ini apa? Yang ini antri ini? Roti panggang gitu. Oh, roti panggang. Oh. Dan ditempel-tempel di tungku ya? Jadi ini tuh kue pia yang isinya ada daging sama ada sayurannya. Bagus. Adonan yang udah diisi dibentuk bulat-bulat kayak gini. Lalu dipanggang dan ditempelin di dalam tungku. Cara masaknya unik banget. Ini rekaman video sehari sebelumnya dan dari semalam juga antriannya tuh panjang banget. Ini udah dapat nih antrian rotinya. Nih yang diantriin. Malam di Rauhe Night Market. Walaupun gerimis, tetap ramai. Di mana-mana banyak polubi, guys. Di sini juga banyak banget sosis dari yang kecil sampai yang gede. Ini apa ya, donat? Ini gorengan. Jamur goreng. Jamur goreng. Ini jualan es sirup. Enggak, enggak kenyang. Aduh. Ini apa? Oh, ini udang. Masrang. Goreng. Ini ada herbal. Ini nemu game dingdong lagi nih. Satu aja belum habis. Oh, yang ini bukan dingdong, guys. Ini kayak main pinball gitu ya. Gini ya. Eh, bukan pinball, salah. Dapat tiket juga nih. Lucu banget, guys. Ini bebek. Kami kesini hari ini mau cari beef noodle. Beef noodle-nya itu dapat rekomendasi dari Michelin gitu loh. Hah? Belum tahu apanya? Oh iya, tapi belum tahu tuh bener nggak? Katanya sih deket sini. Gede banget apukatnya, lo kan mau beli lah tuh. Kayak apukatnya gede banget. Rasa susu. Sering beli rasa susu. Ini apa? Kemarin ada dulu sapi. Kalau lihat dari reviewnya sih di sebelah kiri sini, di daerah sebelah kiri sini. Cuman belum tahu juga, guys, yang mana. Coba kita cari aja ya. Ada gambar mie sapi sih. Banyak fotonya. Yang foto-foto di sini.
nggak tahu sih benar atau salah. Udah kita masuk aja ya guys. Hujan juga di luar. Ini kayak ini tadi rasa malam. Pesanan aku malam. Yang ini tadi mie sapinya 3-in-1 dapat babat. Anduk ini yang enak. Babat, lalu apa ini? Otot sama daging. Selamat makan. Selamat makan. Mari dicoba. Wih. Lagi ya. Bro. Oh ya, begini ya nengok uang kau ni. Cabe. Wah, kok. Kalau ya gua sendiri. Sini, Bro. Ini namanya hari cepat. Kasihin ya, kok. Iya. Ya, coba tambah tauco, sambal tauco. Kuahnya enak, coy. Enak kuahnya. Kasihin, orang sini makan enggak sih? Cabe wangi banget. Cabe setan. Ini tebel. Ini kan nipo. Tapi kuahnya enak ya. Udah ada asinnya, asin. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa besok hari. Goodbye. Bantu channel aku berkembang dengan cara like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Surga Claw Machine The Taipei, guys. Lihat-lihat mereka jago-jago banget sampai pada bawa kerannya kayak gini. Tuh dapat. Ini juga dapat nih cupa-cup.